Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Cik Zah nak kongsi asas pembinaan blog yang paling simple menggunakan medium blogger.com. Tapi ni untuk blogspot saja, bukan untuk WordPress. Okey, untuk blogspot ni sesuai untuk newbie yang baru-baru nak berjinak dekat dalam dunia blog. Tapi Cik Zah rasa mungkin ini tutorial yang paling simple kalau dan berjaya if korang ikut step by step. Okey, selamat menonton. Selamat menonton Cik Zah punya tutorial yang paling-paling sangat simple. Okey, untuk step pertama, korang asas tutorial pembinaan blog. So, korang perlu ada satu akaun Gmail. Macam Cik Zah, Cik Zah menggunakan cikzahcom@gmail.com. Ni untuk tutorial blogspot sahaja. Okey, kita teruskan untuk langkah seterusnya. Okey, seterusnya korang perlu ambil new blog. Korang boleh just put title. Okey, korang boleh letak address. Pastikan address tersebut available or not, okay? So, macam ni tak available, kita try another. Okay, so nampak tak tanda biru di situ? Kan? Okay, seterusnya korang boleh pilih template yang ada, yang disediakan oleh blogger.com. Macam Cik Zah pilih untuk simple. So, create blog. Okay, sekarang ni untuk blog Cik Hani Madu telah dikreatkan untuk asas tutorial korang. Okay, sekarang ni kita akan belajar cara-cara untuk buat new post yang pertama. First, korang kena ambil new post. Okay, dan untuk post title, korang tulislah apa yang rasa korang nak tulis. Okey, untuk isi kandungan, pastikan korang tulis isi kandungan tu kalau boleh strong, very strong lah untuk nak tarik minat pembaca. Yang ni sekadar asas banner blog yang paling simple daripada Cik Izzah je. Okey, so bila dah type semua apa yang patut semua, so, korang boleh publish. So, korang dah nampak kan? Asas tutorial. So, korang boleh view korang punya first post korang. So, nampak tak? Asas tutorial blog. So, yang ni tajuk yang tadi korang tulis. Dan ini isi kandungan yang korang isi tadi. Okay, so blog korang dah ada post yang pertama. Okay, nak create untuk post seterusnya juga, ulangi langkah yang sama. Nanti untuk next tutorial, Cik Zah akan terangkan cara-cara nak masukkan gambar dan sebagainya. Okay, sampai di sini saja. Nanti kita kongsi untuk next tips seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum.